Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syazamar Rajak. Terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan channel ni. Okay, seperti mana yang korang tengok pada tajuk tu, aku akan unboxing ataupun unwrapping satu lagi jersey Liga Malaysia. Kali ni Liga Premier Malaysia untuk tahun 2021 ni. Tapi sebelum tu, korang layan intro aku ni dulu. Alright, terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan video ni. Ucapkan ribuan terima kasih yang dah subscribe, yang belum subscribe. Macam biasa, korang tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Alright, jadi aku dah dapat satu lagi packaging jersey untuk kali ni. Okay, kalau korang tengok kat situ ni tengok sini. Ia adalah daripada PDRM FC Senian Berhad. Alright, okay, dipost dekat sini ya, dekat Pulapol KL So, aku order ni 2 hari je dah sampai. So, kalau kita rasa dalam packaging ni ada bubble wrap So, ini adalah salah satu jersey yang dipost termasuk dengan bubble wrap. So, sangat terbaik lah Yang bagusnya, kita order 2 hari dah sampai dan packaging pun bagus. So, aku ucapkan tanyalah kepada PDRM FC Okay, tanpa kita membuangkan masa, jom kita unwrap kita punya jersey PDRM FC. Let's go on. Jom guys, kita unwrap jersey PDRM FC. Let's go on. So, tapi sebelum tu, kita tengok dia punya packaging Packaging dia sangat nice, terbaik lah PDRM FC. Kalau kita rasa, kalau ni aku dapat rasa dia ada bubble wrap lagi kat dalam dengan packaging hitam yang terbaik ni. So, okay, kalau tengok kat sini dipost sepatutnya ship before 14 hari bulan, tapi hari ni dah sampai Alright, tanpa kita membuangkan masa, jom kita unwrapping jersey PDRM. So, bismillahirrahmanirrahim. Kita koyakkannya lah. Alright, kita buka. Tak ada apa dah, kita buang Alright, so guys, ada di dalam bubble wrap terbaik lah bubble wrap, dan aku rasa macam ada keras-keras sikit ni. Macam ada plastik-plastik lah dalam dia. Keras Jadi jom kita buka. Baiklah PDRM, aku memang respect. Aku memang respect lah korang. So kita keluarkan daripada bubble wrap ni. Ini adalah satu-satunya jersey yang dihantar dengan bubble wrap. Terbaik. Alright, ini dia guys, jersey PDRM FC siap dengan kertas kat sini. Okey, kalau tengok kat situ, packaging dia dengan menggunakan ziplock kat sini. Okey, ziplock. Tak ada apa-apa printed dekat dia punya plastik ni ataupun packaging dia. Okey, tengok daripada luar kita dah nampak dia punya logo PDRM dan juga logo orange spot ni So logo orange spot warna orange. Okey, tanpa kita membuangkan masa, jom kita keluarkanlah daripada plastik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tepikan ni. Alright. Oh, ada kertas satu ni. Terbaik. Alright. Jom kita tengok. Okey. Kalau kita tengok kat sini, logo logo PDRM ni dia getah ataupun dia rubber. Tapi alright, untuk logo dia kalau kita tengok logo dia, logo PDRM FC ni dia rubber tapi dia tak sama macam yang dikeluarkan oleh AL Kalau AL tu lagi tebal. Cuma ni orange spot ni dia tipis sikit tapi dia still rubber lah. Dan masih lagi kemas dia punya buatan untuk ni, logo ni. Dan kat sini juga ada juga logo orange spot. Okey, orange spot menaja untuk pakaian sukan PDRM FC tahun ni. Jadi macam tu dia tulis orange spot dan dia getah kat ni. Dia cuba nak buat macam AL AL. Kalau AL bulat, yang ni dia petak Okay, dia rubber juga kalau tengok kat situ. Cumanya dia agak tipis ke dia punya rubber ni, tapi tak apa, cubaan yang baiklah oleh Orange Spot. Alright, kalau kita tengok dekat dalam kita tengok kat dalam ada apa-apa tak tulisan kat situ. Dia tulis kat situ PDRM FC size M.
dia tulis kat situ www.orangespot.com. Dia tulis situ orange, cumanya tak nampak eh kalau dia print dalam warna orange lagi bagus kan, sebab dalam ni fabric dia warna putih, jadi dia punya tulisan dia warna putih, tak nampak sangat lah. Dan ada satu tag kat sini orange PDRM FC 2021, dia tulis kat situ premium jersey www.orangespot.com. Alright. Okay, ada dia premium jersey. Okay, jom kita tengok dekat bahagian depan dia. Okay, kat sini ada logo Top Glove, Top Glove, Top Quality, Top Efficiency. Okay, Top Glove ni satu company besar eh. Ini satu company besar yang sponsor PDRM. So memang terbaik lah Top Glove ni. Cumanya kalau kita tengok agak mengecewakan sikit lah, dia punya logo ni nak tercabut dah. So belum pakai lagi eh, dah nak tercabut. So quality tu agak mengecewakan lah. Dan kalau kita tengok kat sini juga kat atas bahu ada penaja juga, ada iaitu Red One dan juga Big Luck, Bio Luck ke apa ni, Bio 3 Luck kot. Okay, dan kat sini ada satu logo, logo apa ni, logo bull eh, tapi tak tahu tak tahu apa dia logo, dia logo bull eh, rasanya tak ada logo. Oh ada logo, rasanya ada logo Cisco, ada logo Cisco. Gila banyaknya dia punya sponsor eh. Okay, jom kita buka jersey ni. Alright, ini dia design dia, PDRM FC ni. Kita tengok dia ada satu line apa ni, grey dan juga merah turun ke bawah, dan dia gradient eh. Dan kalau kita tengok dia design dia macam seolah-olah macam ada anak panah eh. Dia macam ada panah-panah ke bawah tu. So macam tu. Dan atas tak ada apa, atas ni cuma kain tu warna plain je. And collar pun just collar kain yang sama, dia gunakan untuk buat collar. Lengan dia pun dia sublimation je warna ni. Tapi yang aku sangat kecewa kan, dia punya jersey ni macam, tengok eh, pelik lah Orange Sport ni. Aku banyak kot pakai t-shirt-t-shirt dia, t-shirt-t-shirt dia berkualiti tau, t-shirt-t-shirt cotton dia memang berkualiti. Tapi agak malang sekali untuk material yang digunakan untuk dia buat jersey ni, sangat murah eh. Kat sini dia ada patch. So patch ni macam dia macam basah lagi eh. Lekit-lekit lagi kat sini. Authentic PDRM FC, unleash the power within, play with confident joy and enthusiast. Yang ini dia heat press. Tapi masih lagi macam melekat-lekat. Okay, kalau korang tengok dia punya masih ada lagi putih tu eh. So agak kecewa jugalah dengan jersey ni. So jahitan pun tak berapa nak cantik lah kat dalam dia. Tengok eh. So oh boleh macam lah ni. Okay, ni depan dia. Jom kita tengok belakang. Black Bison, changing your life. Ada penaja juga, penaja Red One dengan ni. Ni pun dia sublimation juga dengan dua-dua ni. Dan sangat mengecewakan lah jersey ni eh. Macam beli kedai RM15 je, macam beli kedai RM2 lah. Alright guys, jom kita buat fitting sikit lah. Alright, jom let's go on. Alright guys, ini dia jersey PDRM FC. Okay, inilah fitting dia, macam mana dia punya cutting dia semua. Ini aku ambil size M eh, size M. Jadi secara keseluruhan dia memang biasalah, selesa. Cumanya agak macam, dia macam t-shirt biasa lah Orange Sport. Come on lah Orange Sport, dia macam t-shirt biasa je. Dan kain dia sangat tak berkualiti langsung lah. So itu je aku nak katakan eh. Memang Orange Sport ni satu company yang besar, yang dah supply berjuta-juta helai t-shirt, tapi apa yang diberikan kepada PDRM ni sangat mengecewakan lah. Tak ada apa yang special. Patch ni pun melekat-lekat. Dan kalau korang tengok kat sini, dia ada putih-putih eh. Jahitan dia pun tak elok. Kain dia lah, kain dia tu memang kain murah betul lah. So oleh kerana kain pun dah murah, nak komen tentang fitting pun tak semangat lah. Alright, itu dia guys.
untuk review jersey PDRM FC. Aku tak salahkan PDRM, pengurusan PDRM sangat terbaik. Bila aku beli jersey ni 2 hari je dah sampai. Dia punya bungkusan cantik, semua terbaik. Tapi yang malangnya adalah penghasilan jersey daripada Orange Sport ni kan. Alright, itu dia guys, review jujur daripada aku untuk jersey PDRM FC. Tapi tak apalah, PDRM FC sedaya upaya mempromosikan kelab diorang. So, diorang ada jual jersey, diorang ada jual merchandise. Itu yang terbaik lah, aku akan support sentiasa lah. So, itu dia. Kalau korang rasa korang suka video ni, aku mohon untuk korang like. Kalau ada komen, komenkan. Itu saja daripada aku untuk review jersey PDRM FC. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng. Jumpa dalam video seterusnya.